gloves paku yang dah agak uzur. Tengok eh, tengok eh. Okay, gloves paku ni umur dia dah 2 tahun ke 3 tahun. Dia punya strap kat sini. Ya Allah, tahun 1980-an ni. Dah koyak. Oh, sini pun dah tak ada dah punya grip. Yang ni pun lagi satu. Allah, sedihnya. Sedih. Oh. Ya, kacau. Glove elok lagi. Dia punya strap tu out. So, ni SF5 punya proof glove. Tapi tak tahulah tahun gila kan. Ada tak tu. So, kita nak pergi hantar melalui T-Mall. Just jangan bagi tahu SF5 tau. Tak tahu dia lepas ke tak bila dah repair tu. Kita hantar dekat sini. Tapi kedai tutup. Damn it. Okay, kita try kedai ni pula. Mr. Min. Nick. Tanya, nak repair glove boleh tak? Tapi sebenarnya dia punya velcro yang rosak. Ni ha. Nak jahit ni balik. Lepas tu satu lagi. Ni abang better pergi kedai jahit lah. Sebab kita tak ada alat dia. Dia beza kita punya alat dengan kain. Okay, okay. Ni kain eh? Haa, sorry abang eh. Okay, tak apa. Alright, thanks. Terima kasih abang. Abang nak tanya, repair glove boleh tak? Glove kita orang tak buat. Kita orang itu jarang kan. Oh, itu pasal kain lah. Pasal tebal lah. Ni kain. Memang tak boleh eh. Saya nak repair ni je. Ini tak nak masuk dalam. Tak boleh eh. Alright. Susah jugalah nak cari tempat repair glove ni. Aku rasa kena yang jahit tangan ni. Okay. Aku heading ke kedai untuk testing. Aduh. Wireless headset. So, wireless headset ni dia pakai untuk motor. Sepatutnya boleh lah kalau aku nak palatau letak dekat helmet rally aku. Tapi kita tengok. Aku punya palatau ni betul-betul tau ke tak tau. Ah, semana hari ni aku pergi kedai motor pula. Layan je lah ya. Dah. Aku pergi tengok apa kadu pack top. Dia best juga sebenarnya. Sistem yang best. Hanya dia mahal. Logik sebenarnya untuk pakai. Pasal bila aku test pun boleh tahan lah. Clear lah. Best. Model lama 1,500 satu. Kalau beli dua, 2,500. Pasal tu motorsport ni orang cakap hobi bodoh orang kata. Habis duit. Duit yang masuk tak ada. Semua habis. Okey, tak apa. Aku mencari lagi option lain. Tengoklah. Stilo tu mahal lah. Tapi investment yang bagus. Kita tengok dulu untuk rally round ni. Kalau aku masuk, aku serius. Boleh menang ke apa ke. Ada orang support ke, sponsor ke. Bolehlah kita build sistem ni. Tapi itulah, motorsport ni perlukan support daripada sponsors. Aku memerlukan sponsors. Kita newbie. Siapalah nak sponsor kita. Okey, tak apa. Kita usahakan lagi. Sekarang aku nak pergi tengok apa benda stilo punya sistem. Tengok logik ke tak. Okey, okey, nak sampai dah. Racun baru. Tu dia. Lifestyle Motorsport. Sebelah DJI lah. Ni aku suka cari pasal ni. Macam DJI lagi best lah. Best je. At least stilo lah, bukan kadu, which is sistem untuk motor. Ini proper kereta. Tapi aku takut harga dia berapa. Aku bawa dua helmet aku, kita test. Satu helmet stilo yang aku belum tunjuk kat korang, satu lagi helmet motor aku. Kita tengok. Oops. Alah, pergi DJI ke Lifestyle Motorsport? Mana satu? Datang ikut tujuan lah, pergi sini dulu. Hei, pembakaran. Hui, pembakaran. Okay, yang ni memang ada untuk driver, co-driver. So boleh kuatkan volume semua. Ada noise cancellation kalau terlampau kereta tu terlampau bising semua. Extra filter. Okay. So benda ni boleh connect dengan wire 12 volt ke bateri kereta. Ke bateri. Lepas tu boleh pakai bateri juga. Kalau nak cabut dia punya soket ni, boleh pakai bateri 9 volt tu. Okey. Ni petak tu. Ini roll bar mount ni. Ah, ni boleh gantung dekat roll bar. Selalu orang gantung ni dekat atas. Kat atas belakang ya? Kat atas belakang boleh. Mana yang sesuai lah kat kereta. Yang ni ada jack. Itu lah. Yang saya beli tak ada jack. Okay, yang tak ada jack pun tak ada masalah. Tambahan mic dengan earpiece dia. Ni.
benda ni akan letak dekat mulut dia tu. So kan kita akan selit yang benda ni dekat dalam tepi dalam helmet. Yang ni kita akan keluarkan jack ni. Jack ni masuk situ. Yang ni tutup sini. Lepas tu untuk dengar dalam telinga pula kita pakai earpiece. Oh, ni mic saja. Ni mic saja. Yang dalam telinganya yang mana? Yang ni cucuk masuk dekat situ kan. So ni masuk dalam telinga. Ni masuk dalam telinga. Ini dia ada bagi spare lah kalau punya original punya. Okey, macam tu. Tengok ni helmet level lain, level lain. Belum. Kita belum level ni, kita BBNU. Budak baru nak up. Ini yang idaman Venti Carbon gila. Hai, kita tengok je lah. Belum lagi belum. Tunggu orang bagi free. Okay, dah settle. Mari kita. Bye-bye, habis pembakaran. So, sebenarnya, yalah, motorsport ni tak murah. Dia mahal dan kita kena invest. Dia punya starting investment tu tinggi. So, total sistem tadi kalau aku beli dalam RM2,500-RM3,000. Hai, keras juga. So, aku rasa aku nak cari alternatif lain yang aku rasa aku nak try Bluetooth. Kita buat palatau juga kali ni, okay? Ini dia aku punya helmet cari pasal. Aku terpaksa. Aku rasa aku perlukan helmet yang proper, yang ada FIA untuk masuk rally dan juga race-race yang masa depan. Jom kita tengok. So, ni stilo composite, bukan carbon. Tak mampu nak beli carbon. Yang bestnya dah ada Hans. And then yang ni jenis full face lah. So, ni aku beli pada Saiful. Thank you very much, Saiful. And dia ada lock. Ni first aku punya stilo helmet. Okay, hanya itulah aku punya segala stiker-stiker ni. Nak kena remove, kita bubur palatau punya stiker. Kan. Kita cabut-cabut semua stiker ni, mari. Bestnya helmet ni boleh masuk ni ha, intercom. Benda ni boleh cabut. Boleh masuk earpiece intercom. Cabut benda ni. Tada. Yeah, macam baru. Ni stiker ni pinjam lah. Ya, cuba. Ni macam ada best je macam ni. Cun. Lain macam. Hari ni aku ada special kenderaan aku nak naik. Orang good cat akhirnya. Kereta ni nampak besar. Besar kan kereta ni. Best lah. Sunroof. Ui, ada sunroof je ni. Ada blind. Boleh ni je. Ada sunroof. Ui, dia double sunroof eh. Dia ni panggil blind. Ini. Wah. Style. Syok. Oh, dia rasa luas eh dalam. Duduk belakang pun tu lah, itu macam Singapura kan. Luas ah. Sebab dia dah strok sebelah, duduk belakang masih rasa luas kan. Luas lagi. Ya. Tu apa aku ni? Bismillahirrahmanirrahim. Pusing ah. Macam BMW. Oh, dia 360 kan. 360. Tapi 360 dia distorted teruk jugalah sebenarnya. Kereta ni handling best. Lepas tu aku ingatkan dia SUV. Sebenarnya dia bukan SUV, dia hatchback. Kereta yang orang nak beli, orang tanya bila nak keluar. Masalahnya dia tak jual-jual sampai sekarang. Dia sahaja tease orang. Kereta ni best. Aku suka, aku suka.
Oh,